Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang berada di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, yang mana di sini kami telah bersama tim peduli muslim, yaitu Mas Yosia. Kami mewakili dari beberapa komunitas, yang mana komunitas ini pada beberapa hari yang lalu membuat sebuah proyek, yaitu proyek sinergi bersama membantu sesama, yaitu terdiri dari beberapa komunitas, diantaranya ada Surabaya Mengaji, ada Hijrah Institute, Ayo Dakwah, Smart Muslim, Kajian Sunnah Indonesia, Forum Silaturahmi Mahasiswa Asuna Surabaya atau FSMS, Baikers Sunnah, Madura Mengaji, Gersik Mengaji, dan juga Majelis Taklim Anahal. Yang mana beberapa komunitas ini yaitu bersatu untuk membuat sebuah proyek sinergi bersama membantu sesama untuk penggalangan dana korban bencana alam dan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah pada siang hari ini telah terkumpul donasi di kami yaitu sejumlah Rp22.600.000 dan akan kami serahkan secara langsung kepada tim peduli muslim yaitu yang akan diwakili oleh Mas Yosia di sini. Baik, donasi dari para jemaah telah diserahkan kepada tim peduli muslim yang insya Allah ta'ala nanti tim peduli muslim akan menyalurkan secara langsung ke lokasi bencana alam. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur dan musinin yang mana telah menyisihkan sebagian hartanya kepada kami untuk disalurkan kepada korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Semoga apa yang telah disalurkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.